Halo, saya Ansar Saputra. Saya ingin membagi sedikit pengalaman bagi kalian semua dari awal karir saya berkarir hingga sekarang. Ya, karir profesional saya pertama dimulai dari Persiraja. Dan saya pun tidak menyangka saya bisa berangkat ke Surabaya. Dan saya juga tak pernah bermimpi gimana kalian lihat, saya tidak pernah bermimpi bisa bermain di tim sebesar Persebaya. Di awal kehadiran saya ke sana, saya memulainya semuanya dari nol. Saya sempat takut pertama pergi ke sana karena meninggalkan orang tua yang sangat jauh di Aceh sini. Dan saya tanamkan tekad dalam ini, saya harus berjuang di kota orang karena banyak hal yang udah saya janjikan dan impikan dahulu ingin saya capai. Contohnya yang paling utama ya bagi kalian semua itu pastinya itu ini membanggakan kedua orang tua. Ya, termasuk dengan saya menginginkan itu semua juga. Dan saya beranikan diri berangkat ke sana dan memulai karir di sana. Dan memulai karir di sana pertama tidak mudah yang seperti kita lihat sekarang, seperti membolak-balik dan telapak tangan, tidak semudah itu. Saya berjuang dari awal, dari titik nol, posisi di sana. Di awal pertama saya pergi, saya berada di posisi yang kedua. Dan saya terus bekerja keras hingga bergulirnya liga. Sampailah di 16 besar, saya menemukan momen yang bagus. Di mana momen itu pertama kali orang tua saya datang ke stadion, diundang oleh manajer saya dulu. Dan di situ saya bangga sekali karena saya bisa ditonton sama kedua orang tua saya. Dan alhamdulillahnya di pertandingan awal itu saya memberikan kemenangan dan saya sangat bersyukur dan saya persembahkan kemenangan itu untuk kedua orang tua saya. Dan kedepannya alhamdulillah saya makin baik dan pelatih memberikan kepercayaan kepada saya dan saya tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu dan saya harus konsisten dan berjuang terus. Dan sampai pertengahan juga ke depan itu banyak hambatan dan rintangan, dimana kita tahu juga sepak bola tidak selalu mulus, tidak selalu menang atau seri, pasti ada kalahnya juga. Ya wajar, setiap manusia itu pengen yang terbaik. Ya semua orang sih, bagi saya itu dia pengen menang dan pengen memberikan yang terbaik untuk pendukungnya. Ya masalah bonek marah sama saya karena saya kesalahan saya memaklumi itu. Soalnya di saat saya jadi penonton, di saat tim yang saya sayangi itu kalah, pasti ada sedikit kecewa di dalam hati. Tapi gimana kita tahu, ya itulah sepak bola, nggak selalu menang dan pasti ada kalahnya juga. Dan bagi saya itu adalah pelajaran untuk saya dan untuk menguatkan mental saya ke depan. Tapi itu semua udah berlalu, saya tidak mengingatnya lagi. Saya hanya berpikir untuk ke depan, pengen yang terbaik. Walaupun saya tidak berada lagi di Persebaya, saya berdoa yang terbaik untuk kalian. Sukses selalu untuk Persebaya dan Bonek-Bonekta. Terima kasih. Di main bola terus aja main tapi ngon-ngon ya. Dan buka sebab tu pijak sih. Mana lun buya jauh sebab tu je. Ya. Mana jauh kan kamangan lo main bola. Ianya di hobi tak bola. Kaku kita mong bak permainan dan sangat hobi
anu lun semesuar. Tapi banyak kana juga cuba. Kai dari luar gede ba Surabaya. Melayang ka klub Surabaya. Dan kipur dari Aceh gede Surabaya. Anu lun semesuar. Lainnya kabeh wa Surabaya ino di kaini salam ba Makassar yang ka lebelian di ka baklu Makassar ba kondisinya di Banjara Bujir lagi biasa lo main bola na harapan lagi biasa lo dan nilun di Simituar yang di Aceh. Yo, gue lagi biasa lo main bola di Makassar. Saya ingin membagi sedikit cerita tentang nomor punggung saya. Dimana kita banyak ketahui banyak orang yang ingin tahu tentang nomor arti nomor 33. Sebenarnya itu awalnya saya mengenalkan nomor 33 itu saya pernah lihat pemain Aceh dulu yang bermain di luar, yaitu Bang Syarijal. Tidak tahu kenapa saat lihat nomor punggung 33 itu rasanya tuh unik gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah dulu tuh pernah bilang, "Bang, saya ngefan banget, pengen suatu saat bisa main sama Bang." Gitu. Sampai akhirnya saya nggak sempat main, tapi sempat memakai nomor punggungnya. Ya, nomor punggung 33 itu saya tidak tahu, itu hanya spontan. Saya meminta kepada tim dulu nomor 33 dan sampai sekarang. Saat libur kompetisi, Miswar pulang ke kampung halamannya. Sampai di kampung halamannya, dia bermain latihan bersama kami semua dan berbagi ilmu satu sama yang lainnya. Semoga corona cepat selesai dan kita bisa melihat Miswar di Liga 1 dan melihat aksi-aksinya di Liga 1. Harapan untuk PSM, semoga PSM cepat kembali latihan, cepat lagi kembali bersama, mengarungi liga bersama. Dan untuk supporter PSM, semoga kalian kompak selalu, sehat selalu dimanapun kalian berada. Tetap dukung PSM dimanapun PSM berada. Ewaku PSM.